Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Al Abi Hijauku. Salam jumpa, salam sehat semua. Semangat. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di tahun ini 1443 Hijriah. Baik, untuk persoalan kali ini saya akan unboxing. Ada bintang tamu. Apa ini? Langsung saja kita untuk unboxing paket yang sudah sampai. Dilanjutkan nanti saya akan merepotting salah satu singonium yang sudah rimbun dan saya akan update untuk sahabat di Joko semua. Kita unboxing dulu paket yang sudah sampai. Langsung buka aja. Langsung kita buka paketnya. Nah, ternyata paket turus. Kita order paket turus dari seller dari kota Cilacap. Nah, ya, turus saya pergunakan untuk tanaman-tanaman merambat. Sengaja saya order banyak ukuran. Ada yang 50, kemudian ada yang 100, ada yang 70. Ini dia sahabat di Joko, paket kesempatan yang sudah datang ke Al-Abi Hijauku. Kita lanjutkan. Sahabat Hijauku mungkin penasaran gimana caranya agar tanaman hias bisa tampil dengan turus langsung rim. Akan saya berikan rahasianya untuk sahabat Hijauku, gimana caranya agar tanaman hias langsung dipasang turus dan rimbun daunnya. Wow. Cekidot, langsung kita eksekusi. Kita persiapkan turus, kemudian ada pot. Nanti kita pasangkan yang sesuai untuk kedalaman turus, mau yang merah ataupun yang putih. Nanti kita coba pilih. Nah, ini dia medianya. Kita selalu menggunakan media yang premium, yaitu media fermentan. Ini aja. Kita ambil dulu tanamannya. Ini dia singonium. Singonium variegata yang sudah tinggi, kemudian akarnya juga sudah sampai tembus-tembus ke bawah pot. Kita buka saja, kita copot akar-akarnya yang menempel di turus, kita lepaskan pengaitnya, juga dilepas. Kita copot kembali yang bagian bawahnya. Lamanya kita taruh. Ini sudah kuat banget. Kita ambil satunya lagi. Ini juga perakarannya sudah sampai keluar-keluar di bawah pot. Cukup bagus. Kita lepas juga akarnya yang menempel di turus lamanya. Akan pindah ke turus baru. Nah, ini perakarannya cukup bagus banget, udah panjang. Terima kasih buat sahabat di Joko yang tentunya selalu menyaksikan update video yang saya hadirkan. Tonton sampai usai video tips cara
memasang tanaman hias di turus langsung rimbun. Pokoknya tonton sampai usai video ini. Terima kasih juga buat sahabat hijauku yang barusan menemukan channel ini. Tentunya sangat saya harapkan dukungannya untuk like, subscribe, komen, ataupun share ke media sosial lainnya. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Kita kembali untuk mencopot tanaman hias Syngonium variegata di turus lamanya, karena kita akan pasang di turus yang baru. Kembali kita copot lagi pengait-pengaitnya. Ini Syngonium variegata mempunyai corak yang sangat cakep sekali dengan perpaduan warna putih. Nah, sangat indah kalau dipajang, apalagi sekarang menjelang perayaan hari Lebaran, tentunya banyak tamu yang biasanya berkunjung untuk bersilaturahmi. Jadi sangat pas untuk penghias ruangan, baik ruangan dalam maupun teras rumah. Kita lanjutkan untuk mencopot kembali akar-akar yang sudah menempel di turus. Ini sangat subur sekali. Perakarannya sangat bagus. Kita tarik, nah, medianya ikut. Kita tempatkan dulu medianya, media tanamnya kita masukkan untuk makan dasarnya. Kita kasih media tanam fermentan, kita kasih sedikit saja untuk bagian bawah, kemudian kita letakkan untuk turusnya. Kita penuhi kembali untuk menguatkan lurusnya biar enggak goyah. Nah, untuk perakarannya bagus banget ini. Kita langsung masukkan, kemudian kita kembali tambahkan media lagi agar turusnya bisa berdiri tegak, tidak goyah. Kemudian untuk Syngonium satunya kita tarik juga. Wow, akar-akarnya cukup bagus. Kita posisikan akar-akarnya agar masuk ke media, sambil kita tambahkan lagi medianya untuk menutup kembali. Kembali sampai penuh, kemudian kita rapikan untuk penempatan tanamannya. Kembali kita tambahkan untuk medianya agar antara turus dengan media menempel, antara media tanamnya dan turusnya menyambung. Selanjutnya kita posisikan kembali untuk Syngoniumnya agar bisa berdiri tegak dan kuat menempel di turus. Thank you.
satunya kita gabungkan dengan corak parikatanya. Singonium ini sangat cakep dan sangat elegan untuk kita tampilkan sebagai penghias ruangan, sahabat hijauku. Kita kembali kaitkan yang bagian atasnya, kaitkan kembali ke turusnya agar terlihat lebih kokoh dan lebih kuat. Akar-akarnya juga segera beradaptasi untuk nempel ke turus barunya. Ini di bagian bawah juga perlu kita kasih pengait kembali. Kita langsung putar ke belakang. Kita putar pengait ini. Siap. Tambahkan media untuk bagian atasnya. Baik sahabat hijauku, ini dia pemasangan turus sahabat hijauku. Trik kita yang barusan saya sebutkan, memasang tanaman hias dengan turus langsung rimbun. Wow. Pemasangan tanaman hias Singonium variegata sehingga tampil lebih elegan, lebih cakep untuk kita pajang menjelang perayaan Lebaran. Baik sahabat hijauku, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini hingga selesai. Tentunya saya sangat mengharapkan dukungan dari sahabat hijauku semuanya. Semoga channel ini lebih maju, lebih berkembang, juga lebih variatif. Akhirnya saya akhiri untuk update kesempatan kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya, baik tentang trik, tips, ataupun tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.